As young spirits who love to travel, you mustn't be missing in catching up with the latest tourist destinations in Bali. Moreover, if it's got pretty fly spots and angles to capture your moments in. And here you go, the references from Bali AMPM. The Mega Tree House is one tourist destination that you must not miss when you visit Karangasem, Bali. This is such an attractive, creative, and affordable place to relax while enjoying village atmosphere, lush greeneries, and vast paddy fields. Tujuan dari pembuatan ini sebenarnya adalah untuk mengisi keinginan dari pengunjung yang sebelumnya sudah ada rumah pohon di Tulamben yang sudah berdiri sekitar 3 tahun lalu. Karena di sana awalnya memang cuma ada satu rumah pohon, jadi kurang bagus rasanya. Jadi kita buat di sini yang benar-benar banyak pohonnya, banyak bangunan di atas pohonnya. Evolve's kids used to build a playhouse below or even on the tree. So here is the place to reminisce it, since we can just picture where we're about to have at the Mega Treehouse Karangasem. Sebenarnya ini mungkin seperti rumah idaman bagi orang-orang kota, karena ada pohonnya, ada sungainya. Saya teringat lagi masa kecil, karena dulu pada waktu masa kecil saya di rumah banyak sekali pohon-pohon seperti ini. Saya rindu loh kampung saya seperti ini dulu. Sekarang sudah ada bangunan besar, gedung bertingkat, tidak lagi saya temukan seperti ini. Saya rasakan suasana yang luar biasa, sungguh alami, jadi kita bisa merefresh pikiran kita yang selama ini sudah begitu penat dengan rutinitas kehidupan di kota, jadi bisa meluangkan waktunya untuk merefreshing di area ini. Just like other common tree house, this one is still built on a tree with nature-based material like wood planks and bamboo. They are constructed as a unity with surrounding trees. Fasilitas kita mungkin lebih banyak ke spot foto sebenarnya. Kita buat bangunan yang agak tinggi, lebih menantang, segala macam jembatan-jembatan gantung. Jadi kebanyakan pengunjung yang datang ke sini itu untuk foto-foto. Tapi juga kami di sini juga menyediakan restoran. Restoran itu jadi cocok juga untuk liburan keluarga, banyak untuk anak-anak juga banyak mainan seperti ayunan, juga outbound seperti flying fox juga kita ada. They don't only get one, but there are other tree houses to explore. Inside one of there, we can spot a cafeteria that sells drinks and meals, like Tipa Chantok as one local example. Other tree houses are places where you can chill and sightsee the landscape. Foto mungkin mereka ada yang cuma cari makan saja bisa di restorannya. Beberapa waktu lalu ada sebagai tempat meeting juga, tempat orang merayakan anniversary sekolah juga ada, jadi orang piknik juga bisa. One of the dopest thing at this place is 5-story treehouse, where each of its story brings its own view and uniqueness. At the highest level of this tree, which as tall as grown palm tree,
we can spot one wooden hanging bridge, which connects to the palm tree itself. The silences, they come through glass. It seems as if from the topmost view, we can enjoy village atmosphere with best view of paddy field. Tropical trees grow lushly in here, since the soil is rich and nice due to nearby spring called Tirtaganga. Yang baru, kita baru bangun itu ada kolam renang juga di bawah. Jadi, tapi mungkin untuk anak-anak aja supaya tetap sopan aja karena banyak pengunjungnya. There go two ways to reach the top of the treehouse, from the hanging bridge and the pathway. If you're adventurous enough, walking through the hanging bridge with 45-degree tilt would bring such a great sensation. Since it's supported by nice and sturdy slings, you'll not be feeling worried about a shaky and unstable bridge. But still be careful, okay guys? Wear anything you feel comfortable with to not make your great time ruined. If you're afraid of heights, or you also bring along your kids, you better take the pathway or sturdier hanging bridge. Sedikit uji adrenalin juga di sini ya, terutama di jalan yang goyang itu memang dibutuhkan sedikit keberanian ya bagi orang-orang untuk melewatinya. Mohon ditingkatkan lagi untuk masalah segi keamanannya. Karena usia saya sudah di atas 40, agak sedikit ada gemetar juga. Mungkin bagi anak-anak asik juga, karena saya lihat anak-anak kecil nggak mikir dia langsung lari aja naik ke atas ya. Kita selalu mengingatkan bahwa kita tidak menjamin keselamatan pengunjung semua itu. Dan kami mengharapkan agar mereka menjaga keselamatan mereka masing-masing. Jadi mereka harus tetap berhati-hati. In visiting this place, you still need to obey the rules to not littering or smoking. Beberapa peraturan yang harus diperhatikan di sini sebenarnya dari awal pertama masuk, yaitu etika, kita harus berpakaian yang sopan. Kemudian di sini juga tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersentuhan tubuh melebihi wajar. If you are looking for a more tranquil place to be, hit in this place in the nice and bright morning with your family and partner. Rumah pohon ini juga bisa dijadikan sarana edukasi, pengenalan dini bagi anak-anak untuk mengenal alam lebih dekat ya. Harapan saya semoga rumah pohon ini kembali ada yang membangun, ada yang membuat semakin banyak, karena di kota sudah tidak ada lagi seperti ini. Jangankan pohon, secuil tanah pun berguna di kota, karena tidak ada lagi untuk menemukan seperti ini, hutan-hutan seperti ini. Dan kami juga mengharapkan agar para pengunjung dan wisatawan yang datang ke sini itu mendapat pelajaran, tidak hanya sekedar berwisata, juga mendapat pelajaran yaitu bagaimana beretika, juga bagaimana berperilaku dan menjaga alam dengan baik. Besides to enjoy such tranquility, this Temega Treehouse is also the place for youth to capture their moments, which most importantly is to be posted on their social media.